أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم قال مصنف رحمه الله تعالى dan pada tak kala sempurna bulan dan pada tak kala sempurna bulan mengandungnya nya Sayyidatina Aminah 9 bulan iaitu sempurna bulan mengandung nya Sayyidatina Aminah selama 9 bulan tu bulan Rabiul Awal. Mula mengandung bulan Rajab. Mengandung tu 9 bulan hingga sampai bulan Rabiul Awal. Pada malam yang ke-12. Pada malam yang ke-12 daripadanya daripada bulan Rabiul Awal tu, iaitu malam yang ke-12 daripadanya, daripada bulan Rabiul Awal tu ialah malam Isnin pada tahun Gajah, iaitu tahun Gajah, tahun Raja Abrahah. Tahun Raja Abrahah, iaitu Raja Abrahah tu Raja Negeri Yaman. Datang hendak masuk kepada Mekah. Datang hendak masuk kepada Mekah. Bersama dengan tentera-tentera dia lah. Nak masuk Mekah. Kerana elat pada kata datang hendak masuk pada Mekah. Kenapa? Hendak menyeroboh. Kerana hendak menyeroboh. Kerana hendak menawan. Akan Baitullah. Mana akan Baitullah. Mana akan Ka'bah lah. Kerana dia dapat tahu. Mana Raja Abrahah ni dia dapat tahu. Di Mekah. Ada Ka'bah. Jadi dia nak tawal lah. Nak ceroboh. Elak yang kedua. Nak elak pada kata menyeroboh. Menyeroboh kerana apa? Kerana beberapa sebab yang maklum. Daripadanya beberapa sebab tu. Dan serta membawa ia Raja Yaman tadi akan seekor gajahnya. Gajahnya Raja Yaman tu. Dia bawa gajah dia. Yang besar. Sifat bagi gajah. Gajah dia tu pula bukannya kecil, besar. Yang bernama Mahmud. Nama gajah dia tu Mahmud. Kemudian yakni setelah daripada masuk kepada Mekah, Raja Yaman tu serta seekor gajah membinasa akan di Raja Yaman dan segala tenteranya Raja Yaman oleh Allah Taala. Tu dia nah. Bila tu dahulu daripada masuk mereka itu Raja Yaman dan tentera ke dalam Mekah. Maknanya sebelum masuk ke dalam Mekah lagi dah Allah Ta'ala membinasakan Raja-Raja Yaman dan tentera-tentera dia tu tadi.
seperti barang yang tersebut kesohnya, kesohnya Raja Yaman itulah. Kesohnya Raja Yaman yang yang apa? Yang nak menyeroboh Baitullah. Di dalam suratul fil, yaitu suratul fil itu surah Alam tara kaif fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hingga akhirnya lah. Hingga akhirnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kata dia. Maka pada waktu itu, pada waktu itu, yakni pada malam Isnin, pada malam Isnin tu, berasalah Sayyidatina Aminah. Mana pada malam Isnin 12 Rabiul Awal tu, berasalah Sayyidatina Aminah akan sakit hendak beranak. Padahal keseorangan ia, ia Siti Aminah. Maknanya dalam masa Siti Aminah sakit nak beranak tu, tak ada seorang pun yang ada di sisi Aminah, tak ada. Mak Aminah tak ada, bapa Aminah tak ada. Kaum keluarga dia tak ada. Duduklah seorang-seorang dalam keadaan dia sakit tu. Betapa tinggi tawakal Aminah. Betapa tinggi penyerahan Siti Aminah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tu. Zaman dulu tawakul dia tinggi. Kita sebut pun tak betul. Babu tawakal, bukan bab tawakal, bab tawakul masdar. Nampak Amri? Banyak babul tawakal. Bukan tawakal, tawakul. Tak mengaji nahu. Dan bersangatlah, mana dia? Ya Aminah, kerana tiada seorang yang mengetahui dengan sakitnya, dengan sakitnya Aminah. Tak ada seorang pun yang mengetahui keadaan Aminah tu sakit nak beranak. Dan bersangatlah sakitnya, sakitnya Aminah. Bersangatlah sakit tu. Mana berterusan sakit tu. Selagi tak keluar baby tu, anak dia tu, yang ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, selama itulah sakit. Dan mengadu halah ia, ia Aminah kepada Allah Taala. Tu. Allah Taala mana yang mengetahui ia, ia Amin, ia, ia Allah dengan segala hal-hal, dengan segala halnya, dengan segala kelakuannya, kelakuannya Aminah tadi. Ini sakit nak beranak tu lah. Halnya Aminah tu sakit nak beranak. Mengadu-mengadu supaya memudah oleh Allah Ta'ala atasnya Aminah akan pekerjaan beranaknya, beranaknya Aminah. Minta tolong dengan Tuhan supaya Tuhan mempermudahkan ataupun mempermudahkan keluar anak yang dikandung tu. Maka tiba-tiba mendatang akan dia, akan dia Aminah oleh Allah Ta'ala dengan beberapa orang perempuan yang elok rupanya, rupanya perempuan. Tu kerja Tuhan. Mana Tuhan dia tahu? Bukan dia tahu perkara hak zahir kita, hak batin kita pun dia tahu. Tuhan dia tahu perkara hak luaran pun dia tahu, hak batin pun dia tahu. Sebab itu dosa, dosa yang kita kerjakan dengan anggota zahir dengan dosa yang kita kerjakan dengan anggota batin, yakni dosa hati tu, lebih besar, lebih besar
apa? Lebih besar daripada dosa yang kita kerjakan dengan sebab anggota zahir. Kerana apa? Kerana zahir ni kita boleh buat-buat. Zahir ni kita boleh buat-buat. Ada pun anggota anggota zahir, kalau bahasa dia bersifat dengki, tak hilang dengki tu. Tak hilang dengki tu di dalam hati dia. Hak batin. Ada pun hak zahir. Hak zahir, mulut dia kata ish, dengki apa, nikmat Tuhan ke semua. Tu. Mana zahir berlakon. Zahir boleh berlakon. Hati dia tak ada beranjak dah. Kalau kata dengki, tetap dia dengki. Patut? Dia lagu mana? Zahir dia. Zahir dia nak mengubahkan sangkaan manusia yang lain terhadap dia supaya orang tak kata dia dengki. Nak dengki apa? Tu. Tapi masalahnya kita kata dosa batin lebih besar lagi daripada dosa zahir, dosa anggota zahir. Mana yang kita buat dengan anggota zahir. Jadi Tuhan ni zahir batin kita, dia tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Benda yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Benda yang nyata pun Tuhan tahu. Betul? Kena beri sama antara zahir dan batin kita. Nak beri sama zahir dan batin, payah. Betul? Apabila tidak sama kelakuan zahir dengan kelakuan batin, maka itu orang panggil munafik. Belakang orang mumpat dia. Mukata dia macam-macam. Oi, depan dia mupuji. Mujek. Ini munafik. Kita jangan jadi munafik. Munafik ni kedudukannya di bawah pantat api neraka. Mana di bawah? Di bawah api neraka, di bawah neraka yang tujuh lapis. Dan setengah ulama kata, orang munafik ni menjadi bahan, apa nama kita kata, sebagai kayu api nak pergi bakar ahli-ahli neraka. Puak-puak munafik tu lah jadi kayu api. Munafik depan baik, belakang umpat. Kita biar kita jadi seperti mana buah manggih. Buah manggih nampak Amri. Tompok di luar dia berapa Amri? Ikutlah 5 ke, 3 ke, 4 ke. Isi dia Amri serupa tak? Serupa. Tak ada menyalahi. Itu hikmah. Tak ada menyalahi. Di luar tompok dia 5, isi dia dalam pun 5 juga. Putih cantik. Tak ada hitam. Anak bayi kata Allah Ta'ala dia mengetahui perkara zahir dan perkara batin. Wanak lamu. Mengetahui kami akan keadaan kamu zahir dan batin. Mana Tuhan tahu. Maka tiba-tiba mendatang akan diaminah oleh Allah Ta'ala dengan beberapa perempuan yang elok rupanya beberapa perempuan tadi. Mana dalam aminah berasa ketakutan tu, yang mana berasa ketakutan pada diri aminah tu, Allah Ta'ala tahu. Ya tak ya? Allah Ta'ala mendatangkan beberapa orang perempuan. Yang mana orang perempuan tu tadi, elok rupa dia. Kesemuanya orang perempuan. Dia tak kata seorang berdua daripada orang lelaki, tak. Kerana ini urusan orang perempuan. Urusan ni
urusan orang perempuan. Mana urusan yang bersangkut paut dengan orang perempuan. Ha. Benda sulit kita kata. Sulit bagi orang perempuan. Perkara yang sulit yang berlaku pada orang perempuan, kalau nak tahu pun orang perempuan juga. Ha, bukan orang lelaki. Ha. Faham gitu. Ha, bandingannya elok tak elok rupa perempuan tu tadi seperti bulan cemerlang cahaya. Ha, seperti bulan cemerlang. Ha, seperti bulan cemerlang. Cahaya muka mereka itu, mereka itu beberapa perempuan yang memenuhi majlis itu. Ha, yang memenuhi apa tu? Ha, yang memenuhi majlis itu. Ha, mana katanya tak payah pasang pelita dak. Cahaya muka perempuan tu dah. Ha, dapat dapat menerangkan majlis tu. Mana pada terkedirnya kalau keluarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perut ibunya, mudahlah. Mudah tu dengan sebab pancaran cahaya tu tadi. Tak ada kalut nak pasang pelita, nak pasang lampu, nak pasang lilin kot tu kot ni. Tak. Cukup ataupun memada dengan cahaya muka perempuan tu tadi memancar. Hingga apa? Hingga mencerahkan. Mencerahkan. Hingga tahu. Keadaan Nabi Muhammad tu keluar dah daripada perut ibu dia. Padahal sekalian mereka itu beberapa perempuan tu tadi datang kepada Saidina Aminah dengan menyuka mereka itu akan dia. Mana dengan memberi khabar menyuka ataupun dengan memberi khabar gembira. Mereka itu beberapa orang perempuan tu tadi akan dia Aminah dengan beranaknya Aminah akan seorang Nabi. Beberapa perempuan tadi kata dia, kata mereka, Aminah, mu jangan berduka cita lah. Allah Ta'ala menyelamatkan kamu. Mu selamat. Mu selamat. Dan anak yang mu lahir itu, Aminah, akan menjadi rasul. Akan menjadi pembimbing. Manusia. Hingga sampai kepada hingga akhir zaman. Mu jangan takut. Sure anakmu tu jadi Nabi. Mu tak usah bimbang lah. InsyaAllah Tuhan permudahkan keluarnya anakmu tu daripada perutmu. Mu tak usah takut. Jaminan Tuhan. Tuhan jamin keselamatanmu dunia dan akhirat. Inna Allah la tukhliful mi'ad. Hanya senyap Allah Ta'ala, dia tak ada menyalahi janji. Kita tak menjalahi janji. Fa inna ma apa? Fa innal abrara lafi na'im. Maka bahawa sejak orang yang banyak mengerjakan kebajikan, maka Tuhan tok ke atas surga naik. Masuk dalam surga na'im. Fa innal fujjara lafi jahim. Bahawasanya orang yang banyak mengerjakan kejahatan, maka Tuhan tok dalam neraka jahim. Masuklah orang jahi, duduklah neraka jahim. Amin. Orang jahi ni tempat dia neraka jahim. Baik tu jangan beri kita jadi jahi. Jahi, apabila kita jahi, dengan makhluk pun kita hina, dengan Allah Ta'ala pun kita hina. Kalau di dunia, jadi sampah masyarakat. Itu jadi. Itu mana katanya Tuhan memudahkan urusan kamu pada memelahirkan anak kamu, dan anak kamu tu akan jadi Nabi, penunjuk, pembimbing hingga ke akhir zaman. Dan tak ada Nabi pula selepas daripada anak kamu tu jadi Nabi. Aminah pun suka je, seronok je, tersengih je. Bukan
tersenyih kegembiraan lah. Ha, walaupun sakit, sakit nak melahirkan anak ni. Bersengatan. Ha, tapi Aminah dalam keadaan suka. Ok lah Aminah. Ok. Sobah. Sobah. Ha, sobah ni pada mulanya pahit. Seperti mana putik buah-buahan. Ha, cuba apabila dah masak, manis meletin. Ha, tu dia. Oh, 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 oh. Tak apa lama sangat lagi. Ha, bukannya lama sangat pun. Ha, tak kalau begitu, maka jadi hilang daripada Aminah. Ha, maka jadi hilang daripada Saidatina Aminah. Akan duka citanya Aminah. Dan takutnya, takutnya Aminah. Dan liar hatinya, liar hatinya Aminah. Maka adalah segala perempuan yang tersebut itu. Yang ini perempuan yang, beberapa perempuan tadi. Kata dianya, yang pertamanya Saidatina Asiyah binti Mazahim, iaitu isteri Fir'aun. Pada zahirnya juga. Dan Saidatina Maryam binti Imran. Ha, iaitu bonda Nabi Isa alaihissalam. Wa ala nabiyina. Ada wa'ala nabiyina tu. Iaitu bonda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Betul Amri? Betul Amin? Betul situ? Semua nak baca korang masuk lagu mana? Lama mu tipu budak-budak. Budak-budak boleh tipu. Orang reti pada mu jangan tipu. Wah, gitu. Dan beberapa perempuan pun turut serta juga daripada anak bidadari. Padahal sekalian mereka itu anak bidadari tadi. Beberapa isteri bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, seperti barang yang mana mana anak bidadari, padahal sekalian mereka itu anak bidadari tadi. Beberapa isteri bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga tadi, seperti barang, seperti hadis yang meriwayatkan dia, kan dia barang, kan dia hadis oleh beberapa hadis. Sumaqa wallahu alam. Dan pada satu riwayat dia. Bermula iman itu. Pada istilah ni, bermula makna iman itu, yakni pada istilah. Jadi kita berpatah balik ke belakang pada masalah dua kalimah syahadah. Berpatah ke belakang balik pada masalah dua kalimah syahadah. Hmm.
La hawla wa la quwwata. أشهد أن لا إله أشهد أن jadi kalimah syahadah ni ada dua. Yang pertamanya la ilaha illallah, yang keduanya Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Jadi lafaz la ilaha illallah tu orang panggil syahadah tauhid. Dahlah. Ada pula apa? Muhammadur Rasulullah tu orang panggil syahadah rasul. Tengoklah kita masa ilah. Kita kecek ya, berbulan poket. Gimana bawa kita ni? Ini banyak ke orang tak reti ni. Banyak orang tak reti ni. Yang pertamanya syahadah tauhid. Yakni pada kata la ilaha pada kata la ilaha illallah. Yang keduanya syahadah rasul. Pada kata Muhammadur Rasulullah. Gitulah. Jadi jika ditanya orang akan kita berapa perkara fardu syahadah tu? Tidaklah nanti orang tanya.
Tak ada nanti orang tanya pun kita kena tahu juga. Moga ini fardu ain. Berapa perkara fardu syahadah? Jadi jawablah bahawa fardu syahadah itu ada dua perkara. Fardu syahadah ni ada dua. Yang pertama mengikrarkan dengan lidah. Yang pertamanya fardu syahadah ni kita mengikrarkan dengan lidah. Mana kita bertutur dengan lidah. Apa dah? Akal lapas. Akal lapas dua kalimah syahadah telah. Mana dah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu orang panggil mengikrarkan dengan lidah akan dua kalimah syahadah. Yang keduanya fardu syahadah mentasdikkan dengan hati akan maknanya. Maknanya dua kalimah syahadah tadi. Mana kita mentasdikkan, kita membenarkan. Membenarkan dengan hati akan maknanya. Makna dua kalimah syahadah tu tadi. Sekira-kira lidah kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah. Maka balik hati kita tu membenarkan akan makna dia tu tadi. Makna asyhadu an la ilaha illallah. Mulut kita menyebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka balik hati kita mentasdikkan, membenarkan akan makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu orang panggil fardu syahadah. Ada dua, mengikrarkan dengan lidah, mentasdikkan dengan hati akan maknanya. Lagi, jika ditanya orang akan kita berapa perkara kesempurnaan syahadah itu, ni banyak orang tak reti ni. Kesempurnaan syahadah tu, kesempurnaan syahadah kita tidak ada berapa perkara. Bahawa kesempurnaan syahadah itu empat perkara. Pertama, ilmu dengan dalil. Mana mengetahui dengan dalil. Kedua, diikrarkan dengan lidah. Ketiga, ditasdikkan dengan hati. Keempat, yakin di hati. Baru jadi sempurna syahadah kita. Pertamanya ilmu dengan dalil, mana mengetahui dengan dalil lah. Kedua, diikrarkan dengan lidah. Ketiganya, ditasdikkan dengan hati. Yang keempatnya, yakin di hati. Yakin di hati akan dua kalimah syahadah tu tadi. Mana apa yang dikendaki di dalam dua kalimah syahadah, dua kalimah syahadah tu, hati kita tu meyakini. Gitu. Empat kesempurnaan syahadah. Jika ditanya orang lagi akan kita berapa perkara rukun syahadah. Ni rukun syahadah kena tahu ni. Bahawa rukun syahadah itu empat perkara. Rukun syahadah ada empat. Pertama, mengisbatkan zat Allah. Mengisbatkan, mensabitkan zat Allah. Nampak? Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan af'al Allah. Pada kata la asyhadu an la ilaha illallah, maka di situ kena isbatkan zat Allah. Yang pertama. Yang kedua, kena mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiga, kena mengisbatkan perbuatan-perbuatan Allah. Itu rukun syahadah empat. Yang keempatnya, mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu keempat menyebabkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi, jika ditanya orang kita berapa perkara sah, berapa perkara syarat sah syahadah itu, jawab bahawa syarat sah syahadah itu empat perkara. Syarat nak diterima syahadah kita tu, dengan buat main-main. Pertama, diketahui. Diketahui akan lafaz syahadah tu. Kedua, diikrarkan. Diikrarkan lafaz syahadah tu. Jadi nak ikrar lagu mana kalau kita tak ketahui lafaz syahadah? Sebab itu yang pertamanya, sebelum daripada kita mengikrarkan lafaz syahadah, maka kita kena ketahui dulu. Maka kita kena ketahui dulu lafaz syahadah. Itu yang kedua, diikrarkan. Yang ketiganya, ditasdikkan. Ditasdikkan akan lafaz syahadah tu tadi. Keempat, diamalkan. Bagaimana kata amal? Diiktikadkan lafaz tu tadi. Itu yang ketiga. Yang ketiga, ditasdikkan. Nampak pelik ni. Tak pernah dengar pun. Yang ketiga, ditasdikkan. Yang keempat, diamalkan. Bagaimana diamal? Itikad tu lah. Itikad zat Tuhan, itikad sifat Tuhan, itikad perbuatan-perbuatan Tuhan. Itikad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu bersifat dengan benar. Adalah utus Allah, utusan Allah. Itu orang bagi diamalkan. Diamalkan tu itikad. Amal dengan cara, amal dengan hati. Amal dengan hati. Amal dengan hati inilah orang panggil i'tiqad. Tumpak. Jika ditanya orang kita berapa perkara yang membinasakan syahadah, kena tahu juga perkara yang membinasakan syahadah kita tu. Jawab, bahawa membinasakan syahadah itu empat perkara. Yang membinasakan syahadah tu ada empat perkara. Pertama, menduakan Allah. Mana mensyirikkan Allah. Kedua, syak hati kepada Allah. Mana ragu-ragu tentang kewujudan Allah. Sekali dia kata Allah Ta'ala ada. Sekali dia kata Tuhan tak ada. Kalau Tuhan ada, tentu nampak. Itu orang panggil syak hati kepada Allah. Syak hati tentang kewujudan, tentang adanya Tuhan. Lagu mana? Sekali dia kata Tuhan ada, dengan sebab Tok Guru dia kata ada. Patah lagu mana pula Tok Guru kata tak ada, maka dia pun kata tak ada juga. Ketiga, menyangkali dirinya dijadikan Allah. Kalau ada orang tanya, dia menyangkali. Menyangkali dirinya dijadikan Allah. Kalau ada orang tanya, mu siapa jadikan? Siapa jadikan mu? Dia kata, mak bapak aku. Pada zahir mak bapak mu lah jadikan mu. Pada hakikatnya siapa dia Amri? Allah. Ni tak? Bukan Allah. Siapa dia kata, aku ni jadi dengan sendiri. Nampak amin? Tok Sah kata lagu tu. Ataupun dia kata, masuk dalam kata, menyangkali dirinya dijadikan Allah ni, dia menyangkali perkara-perkara yang berlaku terhadap diri dia tu. Siapa yang jadikan mu'alim? Ustaz kau. Padahal zahir ustazmu
Hakikatnya siapa dia, amin? Allah. Kita banyak ni. Ish. Dia kata lagu mana? Dia kata amal ibadat yang dia buat tu datang daripada dia. Sedangkan amal ibadat yang kita buat ni, yang dapat kita mengerjakan amal ibadat ni, hakikatnya dengan pertolongan Allah atau dengan kehendak Allah. Ish, pasal apa pula dia kata aku yang semayang? Pada zuhir. Pada zuhir mula yang semayang. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala menggerakkan hatimu sekira-kira Allah Ta'ala beri kuasa ta'at sehingga mu boleh mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh, sehingga mu boleh meninggalkan apa juga perkara yang Tuhan larang. Ini banyak ni. Dan sebab usaha aku, kata kulu kali mengaji. Dan sebab usaha aku tu, aku boleh alim lebih pada tok guru lagi. Tok guru kadang mengajar perdu ain ke? Aku mengajar semua pensyarah-pensyarah. Tok guru mengajar tu sekadar perdu ain ya. Cuba mu tengok aku mengajar. Pensyarah-pensyarah. Nampak tak, Amin? Mengingat kalau Tuhan nak tarik ilmumu dengan sekelip mata, ilmu akan hilang, mu jadi jahil. Tapi tu Tuhan kata wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pada ketika engkau melontar wahai Muhammad, melainkan Allah Ta'ala yang melontar. Yang ini Allah Ta'ala menggerakkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dapat melontar. Kiahlah wa ma salaita iz salaita walakinallaha sala. Tidak semayang engkau pada waktu engkau semayang tu, melainkan Allah Ta'ala yang menggerakkan hatimu supaya mu dapat mengerjakan ibadah semayang. Lazim daripada tu syukur alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah bulan depan kita baca Tajul Arus. Nampak, amin? Ataupun Darun Napih ke, ikutlah. Dua tu boleh berlaku. Nampak baju Ramlan? Pegang hakikat. Selamatlah kitanya. Tak ada lah syirik dengan Tuhan. Tak ada lah menyangkali diri tu dijadikan daripada Allah. Tak ada lah berasa ego. Megoh. Begitu. Menyangkali dirinya dijadikan Allah. Yang keempat, daripada empat perkara yang membinasakan syahadah, tiada diisbatkan. Nampak? Mulut dia bertutur, tapi dia tak ada mengisbatkan. Tak ada mengisbatkan sifat Allah dalam tuturan dia. La ilaha illallah. Tidak mengisbatkan af'al Allah dalam dia bertutur la ilaha illallah. Tidak mengisbatkan af'al Allah dalam dia bertutur la ilaha illallah. Tidak mengisbatkan kebenaran Allah dalam dia bertutur. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis cerita. Kalau tak ada nak tobit, tengoklah, belilah kitab Masailah ni. Masailah al-Mubtadi. Ada. Zaman dulu mengajilah kitab ni. Di Bangkok mengaji kitab ni. Allahyarham Achan Abidin mengajar di pondok dia di
Di mana? Di Bangkok. Dia mengajar orang kampung. Penuh. Kitab Masailah. Dua tiga baris dia baca. Tapi baca dalam bahasa Siam. Sejam lebih. Masailah. Pada zaman dulu pegang kitab Masailah ni ya. Selamat akidah. Sempurna amal ibadat. Bersih hati. Pada zaman dulu. Selamat akidah. Amal ibadat sempurna. Hati bersih. Apabila tiga tu, akidah selamat, amal ibadat sempurna, hati bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Pada ketika itu, sampailah hatimu ke hadratillah. Masuk dalam umum firman Tuhan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkuli fi ibadi wadkuli jannati. Habis. Nak boleh tu ke Pak Yoh? Mu jangan jadi ulama pendeta, jangan. Bagaimana ulama pendeta? Ataupun ulama pendeta ni ulama dia bercerita. Dia cerita kok ni, kok ni, kok ni, kok ni. Ni sebuah amal tak ada. Jangan jadi ulama pendeta. Ataupun jangan jadi ulama yang pandai bercerita. Yang membawa perkhabaran ke sana kemari. Berkenaan dengan hukum hakam. Tetapi balik dianya, diri dia sempurna tak sempurna, amal ibadat dia, akidah dia betul ke tak betul, hati dia molek ke tak molek, hubungan dia selesai ke dengan Allah, hubungan dia selesai ke dengan Rasul, hubungan dia selesai ke dengan manusia, maka dia tak tahu. Habis itu. Kemudian kata dia, bermula iman itu. Bermula makna iman itu. Pada istilah, ialah membenar hati. Ialah membenar hati. Ialah menjazam oleh hati. Menjazam oleh hati tiap-tiap mukallaf. Makna membenar oleh hati bagi tiap-tiap mukallaf tu, menjazam oleh hati bagi tiap-tiap mukallaf. Akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dengan kata membenar hati itu, mana? Jum, orang tadi panggil jum. Jum dan rebo. Termasuk dalam kata membenar hati tu, menjazam oleh hatilah bagi tiap-tiap mukallaf. Ataupun kita kata dengan bahawa jom dan rebo. Hati dia tu. Mana kata setujulah. Setuju. Tak ada. Tak ada apa kita kata? Tak ada nak bangkang. Tak ada nak bangkang. Akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dak. Sekira-kira kita kata wa sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tu ni. Membenar oleh hati pada tiap-tiap suatu. Pada tiap-tiap suatu. Tiap-tiap suatu mana? Yang mendatang ia Nabi. Yang mendatang ia, yang membawa ia Nabi. Yang menyampai ia Nabi. Dengan dia suatu. Bayarnya daripada barang yang maklum.
daripada barang yang maklum. Dia kena ki dengan barang yang maklum tu. Maklum akan keadaan suatu itu daripada agama. Mana? Daripada barang yang maklum daripada agama. Yakni maklum akan keadaan sesuatu itu daripada agama. Maklum dah. Sesuatu perkataan yang dibawa oleh Rasul tu tadi, barang yang maklum daripada agama lah. Dengan darurat. Makna dengan darurat. Makna dengan darurat. Dengan mudah. Dengan mudah. Ataupun kira-kira dengan tidak berkehendak kepada fikir dan telik. Tidak kata nak kena fikir dulu, nak kena telik dulu. Barang ataupun hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam tu dak. Apa dia hukum? Seperti mana kita kata mengenal Tuhan. Tu hukumlah tu. Hukum tu dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mudah. Tak ada kita nanti nak kena fikir, nak kena telik. Apabila kata seorang tu mukallaf, maka wajiblah dia kenal Tuhan. Wajiblah dia sembahyang, wajiblah dia puasa. Tu dia nah. Nampak tak? Nampak baju Ramlan? Tapi tu dia kata nombor tiga tu. Qauluhu barang yang maklum daripada agama dengan darurat. Artinya barang yang diketahui daripada segala dalil agama sebagai pengetahuan yang masyhur antara segala ahli agama. Hingga menyerupai dengan darurat. Artinya ketiadaan fikir dan bicara. Habis itu. Dan dikendaki dengan membenar itu mengikut oleh hati, yakni hati mukallaf. Dan dikendaki dengan membenar itu ialah mengikut. Mengikut tu mengikut oleh hati, yakni hati mukallaf. Apa pada kata mengikut dan menerimanya nya hati mukallaf akan barang yang tersebut itu. Akan barang yang tersebut itu, yakni yakni dengan bahawa tiada engkar akan barang yang tersebut itu. Mana mengikut oleh hati dan menerimanya akan barang yang tersebut itu, yakni barang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tadi. Dengan bahawa tiada engkar akan barang yang tersebut itu. Apa itu? Tiada semata-mata mengetahui benar Nabi. Mana kita? Tiada diketahui, mana tiada dikendaki membenar itu, tambah saja. Tiada dikendaki membenar itu. Mana kita? Tiada dikendaki membenar itu ialah semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan menerima. Kita nampak. Mana dia kata tiada, yakni tiada dikendaki membenar itu semata-mata mengetahui benar Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan menerima. Dia tahu bahawasanya Nabi itu benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu benar. Dalam pada tu ajaran yang dibawa oleh Nabi, dia tak ikut dan menerima.
Ha, maka itu tidak termasuk dalam kata membenar. Sebab itu dia kata tiada dikenaki, tiada dikenaki membenar itu semata-mata mengetahui benar. Ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ketiadaan mengikut dan menerima. Ha, nampak? Dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar utusan Allah. Ha, tapi dia tak beriman. Ha, dan dia tak mengikut dan tak menerima. Ha, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amat ketidaklah ia masuk di dalam kata membenar. Nampak Amri? Ha, dhabit tu. Serta ketiadaan mengikut dan membenar oleh hati. Ha, oleh hati akan barang yang ha, mana begitu? Ha, serta ketiadaan menerima, mengikut dan membenar oleh hati akan barang yang disampai ha, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mana dan menerima oleh hati akan barang yang sampai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Barang yang maklum. Barang yang maklum tu tadi dengan mudah tu tadi. Maka tak pernah tiada dihukumkan dengan iman. Mana tiada dihukumkan dengan iman? Tiada dihukumkan dengan beriman. Maka tak pernah. Tiada dihukumkan dengan iman. Tiada dihukumkan dengan beriman. Akan kebanyakan daripada segala kafir. Makna kebanyakan daripada segala kafir ni. Yang lagi akan disebut tu halnya. Tidak boleh kita hukumkan dengan ianya tu beriman. Segala kafir mana yang tidak boleh kita hukumkan dengan beriman? Yang mengetahui mereka itu, mereka itu segala kafir, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan Rasul yang benar dan Rasul yang sebenar. Kebanyakan orang kafir. Bahkan bapak saudara Nabi sendiri pun tahu keadaan Nabi tu. Nabi Muhammad tu Rasul dan Nabi yang sebenar. Tapi adakah dia nak ikut? Adakah dia nak ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi tu? Adakah dia nak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi tu? Bahkan jauh. Seperti mana jauh? Jauh ikan daripada semanggang. Jauh apa? Jauh apa, Min? Semanggang dari api. Bukan jauh semanggang daripada api. Itu dia nak. Faham tak, Ayub? Faham tak? Kerana elak pada kata tiada dihukumkan dengan beriman akan kebanyakan daripada segala kafir. Yang mengetahui mereka itu segala kafir, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi dan Rasul yang sebenar. Elak pada kata situ. Kerana ketiadaan mengikut hati mereka itu segala kafir dan ketiadaan menerimanya nya hati mereka itu segala kafir, akan demikian itu, yakni akan barang yang maklum pada darurat. Mana akan demikian itu? Akan barang yang maklum pada darurah. Summa qal wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian kata dan segala rukun iman itu ialah 6 perkara. InsyaAllah kalau umur panjang amal esok kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman, nas'aluka qalban khashi'an, nas'aluka wa nas'aluka yaqinan sadiqan, nas'aluka amalan salihan, nas'aluka dinan qayyiman, nas'aluka 'afwal 'afiyah, wa nas'aluka tamamal 'afiyah, wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyah, wa nas'aluka ghina. Allahumma ij'al akhir wa kalamina la ilaha illallah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun.
dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi sallam. Alhamdulillah. Mana kopi, Imri? Tak ada kopi. Tak ada kopi.